你要放玻璃杯。Jadi dia buat. Mana gasnya? Gas dekat dalam box. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Macam biasa, sebelum aku go camping, aku akan cari seberapa banyak kayu api yang boleh lah untuk aku buat campfire. Waktu ni cuaca agak panas sikit lah. Sebab tu aku selalu gerak ke tapak kemah waktu petang supaya aku tak hadap waktu yang panas dalam tempoh aku pasang kemah. Aku bawa wife dengan anak aku untuk camping kali ni lah. Tapi kalau tempat yang wild aku tak bawa lah atas sebab keselamatan. Kalau korang hala ke Bandar Penawar, Kota Tinggi, Desaru, so ini dia punya mercu tanda dia lah, Jambatan Sungai Johor. Korang akan melepasi jambatan ni lah. Untuk pengetahuan korang, kawasan ni memang banyak monyet eh. Tapi setakat ni aku tak pernah kena kacau lagi lah dengan monyet sepanjang aku bercamping ni. Macam anjing tu ada lah. Okay, so tempat ni Batu Layar. Sebenarnya aku dah datang beberapa kali sebelum ni. Dia dah jadi tempat favourite akulah bila aku tak ada tempat nak camping. So ni jadi tempat pilihan akulah. Biasa sebelum ni aku datang waktu monsoon, angin agak kuat lah, ombak pun agak tinggi. Memandangkan pot lain orang dah pacak, so kita orang terpaksa pacak tempat yang open macam ni lah. Sebenarnya tak elok untuk kita pacak kemah di kawasan yang open macam ni lah.
tips untuk korang, kalau boleh kita pacak kemah di bawah pohon yang kecil lah, pokok-pokok yang tak tinggi, tak besar sangat, supaya kita dapat elak daripada tempias angin yang kuat dengan hujan ataupun ribut lah. Pacak kemah di bawah pokok bagus sebenarnya, supaya korang tak terdedah dengan cuaca panas secara terus. Okay, fly aku pun dah settle. Sekarang aku nak lihat kejap. Aku nak ambil masa kejap dengan anak aku. And then aku akan sambung dirikan tipitan aku pula. Okay guys, tipitan aku pun dah siap. Sekarang aku akan set up aku punya meja, dapur dan lampu lah. Untuk korang yang masih baru di channel aku, korang boleh like, follow dan subscribe lah. Aku akan cuba hasilkan konten-konten yang menarik untuk korang di video-video akan datang. Okay, satu tips untuk korang, sebelum korang settlekan benda-benda yang lain, aku suggest kat korang, better korang pasang korang punya lampu dulu lah, sebab hari akan makin gelap, so ia akan menyukarkan keadaan lah. Tengah kita orang sibuk set up kamera ni, tiba-tiba aku perasan ada lipan lalu dekat lantai berumput ni. Korang bayangkan lah, tempat yang lapang, terang dan bersih macam ni pun kita boleh hadap ancaman macam tu. Lagi kan tempat yang wild. Nasib baik anak isteri aku tak apa-apa. Kalau tak memang balik awal lah. Jadi nasihat aku untuk korang, camping ni kita bukan nak berseronok saja. Kita kena pastikan keselamatan family kita. So korang kena sentiasa alert lah dengan benda-benda macam tu. Tips untuk korang, untuk elakkan korang dari didatangi serangga ataupun binatang berbisa, korang boleh bawa garam kasar ataupun belerang lah. Dan korang boleh tabur di sekeliling kawasan kemah korang lah.
untuk pengetahuan, berang dan garam ni sebenarnya tidak disukai oleh binatang-binatang berbisa lah, sebab sifatnya yang panas dan tajam. Nanti dia buka. Ke tripod. Ni kaki dia kan. Ni sorry kalau video malam aku agak gelap sikit, sebab aku rekod cuma guna iPhone je. Kebetulan kawasan kamera aku pun kurang lighting, so jadi masalah sikit lah. Kalau korang perasan ada noise dekat aku punya video dan dia gelap lah. Nanti kejap lagi kita jadi bakar ayam. Okey. Jadi dia buat. Mana gasnya? Gas dekat dalam box. File. Dia ambil gas dalam box. Dalam box. Mana box?
depan sana. Dalam box ada gas. Angkat pelan-pelan. Nah, ambil. Bagi mami. Apa ni? Mari sini. Mari. Sini. Sini. Kan? Lagi. Dah. Lepas. Pusing. Kuat-kuat pusing. Sementara tunggu ayam kita orang masak, kita orang order sikit makanan sepinggan dekat sini. Ayam kat sini fine. Dia ni nak sos sikit, okey? Okey. Oh, dah siap. Thank you. So inilah keadaan fly kita orang waktu malam dari sudut wide angle. Waktu ni jam dekat pukul 1 pagi, tak silap aku. Wife dan anak aku pun dah tidur. Aku macam biasa, sorang-sorang dengan kopi aku. Macam biasa sebelum tidur, aku akan round satu kemah. Aku akan check tali bag aku dengan keadaan kukul lah.
Dan aku akan pastikan kem aku tak ada apa-apa binatang ataupun serangga berbisa. Ini antara sebab kenapa korang kena cek kamera korang dulu sebelum masuk tidur. Lebih-lebih lagi waktu malam. So macam ni aku tahu laba-laba ni tak berbahaya. Kalau nasib kita tak baik, mungkin binatang ataupun serangga berbisa yang akan menumpang di kamera kita. Korang tengok langit malam dia. Inilah antara sebab kenapa aku tak tidur lagi waktu-waktu jam ni. Biaya dia mahal, Mat. And waktu ni suruh masih sejuk gila. Pada korang yang masih baru di channel aku, jangan lupa like, follow dan subscribe. Akan ada lagi konten-konten menarik di masa akan datang untuk korang. Assalamualaikum guys. Morning. Malam yang unexpected lah. Angin tak kuat pun, tapi malam yang masih gila. What's wrong with that? What's wrong with me? Why the fuck you ain't take a step back and let me fucking breathe? Did you really have to hurt me? Put me 10 feet underneath. Look right into my eyes and tell me you believe me. Not all it's about doing this shit for the clout. Devil's mad at all his failures. Sam's yeah, he's trying to get out. I don't know if I can scream because his voice is too loud. I don't know if I can leave because I'm trapped in this house. Waktu ni aku tengah nak bersiap dengan anak aku untuk ke kedai makan. Actually kita orang boleh buat sendiri breakfast dengan dapur yang kita orang ada, tapi disebabkan roti canai kat sini sedap and limited, so kita orang pilih untuk belilah. Jom siap-siap. Macam ada padu Korang tengok, baru kejap aku duduk dah ada orang datang. Roti canai kat sini memang cepat habis. Waktu ni memang panas gila. So aku memang tak benarkan anak aku main kat luar lah. Jadi
nanti aku buatlah apa-apa aktiviti untuk anak aku. Sesi mengopek telur. Dekat sini ada ATV yang korang boleh sewa, tapi rate harga dia aku tak pasti berapa. So dia punya track dia kawasan berpasir ni lah. Okay, sekarang dah sampai masa untuk kemas. Aku akan kemas barang teknikal dulu, lepas tu TP10 and then fly. Aku rasa sampai sini je video aku kali ni. Korang boleh komen kat bawah tempat-tempat yang sesuai untuk aku pacak kemah nanti di masa akan datang. Untuk korang yang masih baru di channel aku, korang boleh like, follow dan subscribe lah. Aku akan cuba hasilkan konten-konten yang menarik untuk korang di video-video akan datang. Thanks for watching. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.